Saya ini jenis was-was lah masa mandi wajib. Saya niat adalah seketika 5 kali niat sampai dalam satu mandi. Adakah sah mandi wajib saya? Niat lebih tak apa. Nampak? Ha, jangan dak niat. Neh. Niat dia mandi tu niat sama aja ke mandi wajib, saja ke mandi wajib, saja ke mandi wajib. Saja ke mandi wajib tak apa, tak ada masalah. Neh. Ha. Tapi penyakit ni daripada dulu lagi was-was. Batu turun ayat, yuwaswis allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ni ialah yang telah meniupkan was-was atau ragu-ragu di dalam hati kita. Nah, zaman Rasulullah tu ayat ni kan. Nah, ha. Nabi kata iza qala Allahu akbar, bila seorang tu ditakbir di pusmayang, nampak jaa syaitan, datang syaitan wa qala, dan berkata masa kita takbir dah. Nah, syaitan mari kata ke mana? Ai pulan, ya pulan, uskur kaza wa kaza. Cuma ingat benda ni, ingat benda ni. Cuma ingat benda ni pula. Ingat ni, kita kat tengah mayang, lah atas TV nak kunci kereta. Lah, lah tak bayar gaji lagi orang kerja malang. Lah gini, lah begitu, lah gini. Nampak? Ha. Sehingga Nabi kata dia akhirnya dah ingat. Di sembahyang tu 3 atau 4. Salasan am arba'a. 3 ke 4, 3 ke 4. Lam yadri salasan am arba'a. Dia tak sedar. Ah, ya, aku 3 ke 4, 3 ke 4. Haa, manda mainan setan. Tusa. Hak se lagi, hak ramai lagi kena. Kita niat dah mandi, dia kata doktor niat. Niat mula, niat mula, niat mula. Kita pun mandi mula. Nak, niatnya siapa sejang mandi junuk. Dah, dah lah junuk acak. Dah was-was. Dah mu was-was. Dia rasa junuk acak sangat. Dah. Ha, jenis was-was. Sebulan sekali dah lah. Nak. Ha. Ni lebih pada orang dah was-was. Nak. Ha. Aduh lah. Dah, dah kita tahu orang menyakit je, saya buat kerja acak. Dok siapa duduk dalam bilik air nyanyi tak? Bila jiru tu kan, saya tak kata dok seketok air dengan niat. Semula. Dok dok lemah apa? Lemah tu masuk air lagi tu. Nampak dok? Rata dah belaka nak habis mana jenuk. Dia kata tumik pula, punggung pula, belakang pula. Ada yang suruh korek di bawah. Korek tu ni. Ni buta rela. Nampak? Terberok kamu tu dalam tu. Macam-macam bida'ah. Sebab apa? Pasal degil. Tak mau dengar orang alim kata. Ha, senang je. Ha, nak mandi junub, istinjak dulu. Kalau kita kecing berok. Nah, tak ada kecing berok, tak ada apa-apa. Teruskan ambil wuduk mula-mula ikut sunnah. Mula-mula mandi. Ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk, mandi. Nah, bila mandi, syaitan kata niat tak masuk, dasar layang. Nah, ha. Dia kata, dah. Tak masuk juga, biar budak layang pun memang tak masuk. Syaitan kata, tak sah. Pak mazhab, syaitan kata. Nampak? Kita jawab biar nak buat tak sah sekali hari ni. Faham tak? Syaitan kata, Natan ni pelik main-main. Main nak buat tak sah lagi ni. Nah. Ha. Kalau gitu, lari lah dia. Nah. Ha. Tengok siapa sejuk apa cuk angai. Cuk angai. Tak udah lagi. Masuk ke 5:30, 7 suku tak tubik lagi. Nampak? Dah lah niat tu kuat sahaja. Aku mandi wajib. Nampak? 3 rakaat kerana Allah. Nah? Gerak aku. Jangan niat kuat mandi wajib. Kalau kita duduk rumah kita tak apa. Bang, duduk dengan orang ramai. Tupang rumah tok tua. Tok tua kata nak tang niat pun buat. Hari-hari mandi jeng anak aku. Tok tua was-was kok.